Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di channel saya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana kita membesarkan volume speaker dari DSLR Canon. Ini saya wakilkan pakai 800D ya. Semoga sama ya fiturnya. Oke, dan sebelumnya teman-teman kalau misalnya perlu video mentahan bisa datang ke YouTube saya Kauka Studio, di situ banyak video mentahan, background atau buat story WA yang mentahan ya, jadi backgroundnya gitu. Ada yang model landscape, ada yang portrait ya, berdiri atau tidur kayak gitu. Oke, okay. Okay, lanjut ya, sedikit promosi. Oke, okay. Pertama kita siapkan kameranya dulu ya, kemudian kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Kemudian kita buka galeri. Oke. Nah, sebentar. Ketutupan. Enaknya yang mana ya? Ini banyak foto soalnya. Sebentar. Saya cari yang cocok aja ya, ini ya, ini adalah video kemarin saya buat ya. Oke, jadi tinggal kita play videonya. Kalau misalnya kita pencet lagi, nah ini muncul ya. Ini volume speakernya dari kamera yang perlu kita, ini full ya udah nih. Jadi cara mengubahnya teman-teman tinggal menuju ke bagian atas kamera. Ini ada slider ya, slider. Orang-orang biasanya nyebutnya apa ya? Slider mungkin ya. Di pojok kanan ini ada kayak ring gitu, ini diputar. Coba teman-teman perhatikan, saya putar ke kiri ya. Nah, dia mengecil ya. Ini tangan saya free ya ini. Oke, jadi tinggal kita coba play, apakah berpengaruh? Ini saya kecilkan. Ini saya besarkan. Speakernya di sini ya teman-teman ya. Nah ini. Nah ini ada bolongan ya, ini speakernya. Ya. Jadi seperti itu teman-teman cara mengganti, cara membesar kecilkan volume speaker dari kamera DSLR Canon. Oke. Gitu aja video kali ini, mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, subscribe di video ini, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kurang atau kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.